Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Kali ini kita belajar bab fluida statis pada subbab yang kedua, yaitu tentang besaran-besaran fisis yang terkait dengan bab fluida statis. Oke, yang sudah kita bahas di awal bagan tadi ya, itu ada 5 besaran-besaran fisis. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama di sini ada massa jenis atau kerapatan massa, disimbolkan rho. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di SMP. Di SMP kita sudah belajar ya materi ini ya. Ada yang tahu rumusnya? Massa jenis rho itu sama dengan m per v, massa per satuan volume. Yang mana? Kasih keterangan di sini ya. M itu adalah massa, satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Sementara V itu adalah volume, satuannya adalah meter kubik. Jadi rho itu adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Gitu ya. Itu yang pertama, massa jenis. Semua paham tentang massa jenis? Rho sama dengan M per V. Oke? Gampang ya. Yang kedua adalah massa jenis relatif, disimbolkan rho r. Oke, yang kedua ini apa? Massa jenis relatif rho r sama dengan rho bahan bandingkan dengan rho air. Selalu dibandingkan dengan rho air, massa jenis air, karena jumlah air yang ada di bumi itu sangat dominan, ada 70%, bahkan di tubuh kita itu dominannya adalah air, 70% juga terdiri dari air. Nah, ini air sangat penting, jadi kita harus tahu massa jenis air. Massa jenis air berapa? Massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik, atau dalam satuan CGS adalah 1 gram per sentimeter kubik. Nah, karena rumus massa jenis relatif itu rho per rho, maka massa jenis relatif nggak ada satuannya. Hati-hati ya, massa jenis relatif itu tidak punya satuan. Oke, sampai sini paham tentang massa jenis? Nah, kalau udah paham, saya lanjut ke besaran lain yang terkait dengan fluida statis. Yang ketiga di sini ada yang namanya tekanan, atau bahasa Inggrisnya pressure. Jadi misalkan di sini saya punya balok. Misalkan balok ini saya tekan dengan gaya F, ya. Maka hanya luasan yang diarsir ini aja, yang diarsir biru ya. Ini saya arsir biru. Yang mengalami tekanan F tadi. Dengan catatan tekanan F ini harus menekan secara merata ke luasan yang biru ini. Itu pada umumnya seperti itu. Nanti rumus P sama dengan F per A. Tekanan adalah gaya per satuan luas. Nah, kasih keterangan di sini. Gaya F itu adalah gaya tekan, satuannya adalah newton. Sementara A itu adalah luas, satuannya adalah meter kuadrat. Jadi A di sini adalah luas bidang tekannya ya. Jadi P adalah tekanan, satuannya adalah newton per meter kuadrat. Satuan yang lain adalah dalam bentuk pascal. Gitu ya. Oke. Sampai sini jelas? Nah, terus kaitannya dengan fluida statik gimana? Kalau tekanan di sini itu tekanan pada umumnya. Terus kaitannya dengan fluida gimana dong? Nah, kaitannya dengan fluida itu nanti ada yang namanya tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini gimana? Ilustrasinya di sini adalah saya gambarkan ada sebuah tabung berisi zat cair gitu. Ini diisi zat cair ya. Kemudian misalkan kita mau meninjau tekanan di suatu titik terukur sedalam H dari permukaannya. Maka berapa besar tekanan hidrostatiknya? Jika kita turunkan dari persamaan tekanan P sama dengan F per A,
yang mana F itu di sini adalah berat dari zat cair tadi, yaitu M kali G per A. Lalu massa dari rumus massa jenis adalah rho kali V, ya. Jadi bentuknya tekanan sama dengan rho Vg per A, yang mana volume V di sini adalah volume, adalah luas alas kali kedalamannya. Jadi ini rho kali A kali H kali G per A. Nah, ini kan ada yang sama nih, kita coret. Jadi rumus tekanan hidrostatik itu adalah rho G H. Ini adalah rumus tekanan hidrostatik, yang mana H itu adalah kedalamannya, ya. Kasih keterangan di sini. H adalah kedalaman, satuannya adalah meter. Nah, di soal nanti jenis zat cairnya tidak satu saja, bisa banyak. Misalkan kita suruh ukur tekanan di titik yang paling bawah. Tabung ini misalkan diisi dengan cairan 1 sedalam H1. Lalu nanti diisi lagi cairan 2. Cairan 2 dengan massa jenis rho 2 sedalam H2. Terus diisi cairan lagi. Misalkan cairan 3 rho 3 sedalam H3. Terus ada cairan lagi. Cairan yang keempat rho 4 sedalam H4. Nah, berapa tekanan yang paling akhir? Nah, kalau kondisinya seperti ini, khusus untuk di dalam beberapa fluida, rumusnya bisa kita buat seperti ini. Tekanan hidrostatik yang paling bawah itu sama dengan sigma I dari 1 sampai ke N untuk massa jenis I kali G kali kedalaman HI. Nah, bisa kita buat deretnya nih. Jadi kalau di situ ada 4, ya tulis saja rho 1 GH1 tambah rho 2 GH2 tambah rho 3 GH3 tambah rho 4 GH4 dan seterusnya kalau masih ada banyak lagi. Ini adalah rumus untuk tekanan di dalam beberapa fluida. Gitu ya. Itu yang keempat. Oke. Paham ya yang keempat ya. Yang terakhir adalah tekanan mutlak, absolute pressure. Nah, tekanan mutlak ini atau disebut tekanan total sama dengan tekanan pada atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik, ya. Ada yang menyimpulkan P0, ada yang menyimpulkan ATM, tekanan atmosfer. Kemudian tekanan hidrostatik tadi rumusnya adalah rho GH. Ini adalah rumus dari tekanan total. Untuk diingat-ingat, nilai dari tekanan atmosfer itu sama dengan 1 ATM. Kalau dalam satuan internasionalnya ini sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau satuan yang lain adalah 76 cm Hg. Ini adalah tekanan atmosfer. Oke, ini subbab yang kedua tentang besaran-besaran fisis. Ada massa jenis, rumusnya rho sama dengan m per v. Ada massa jenis relatif, rho r sama dengan rho bahan per rho air. Ada tekanan, p sama dengan f per a. Ada tekanan hidrostatik, rho p sama dengan rho gh. Kalau di beberapa fluida tinggal jumlahin semuanya. Contohnya di sini ada 4, jadi tekanan hidrostatik titik yang paling bawah adalah rho 1 gh1, rho 2 gh2, rho 3 gh3, rho 4 gh4. Ingat ya, H di sini adalah kedalaman diukur dari permukaannya. Kemudian yang kelima adalah tekanan mutlak, yaitu tekanan total sama dengan P0 plus rho GH atau tekanan atmosfer ditambah tekanan hidros. Oke, itu subbab yang kedua